Syuting hari ke 4. Kemarin libur sehari dan sekarang kita pindah lokasi di kos. Jadi ceritanya nanti kosnya Galih. Ya, jadi mahasiswa baru yang kos beberapa kru sudah menyiapkan semua persiapannya dan Kak Wira sebagai DOP juga. Tapi hari ini dia mau pergi ke libur, saya liburnya 2 hari. Mau liburan ke Toraja. Mau nonton idola Panutan. Sebubu. Konser Noah di Toraja dengan Virgon ya. Virgon. Sebubu itu Noah. Sebubu lain kali. Guru-guru beda keluarga. Talentnya sudah siap Galih sama Samsul. Sementara reading. Bagaimana persiapan hari keempat Pak Astrada? Ya, seperti biasa set lokasi. Ya, pemain talent. Soalnya jam 1.30 kita tag. 1.30. Janjiannya di kalsit jam 9.30. Molor. Molor, bro. Ngantuk. Sama guys, ngantuk. Dengan lain. Bisa pengen lain, Bang. Oh, keren. Apa sin apa lagi hari ini? Sin 19 rumah Perman. Kos. Jadi dia ngapain di situ? Lagi galau urus pekerjaan. Galau cari pekerjaan. Di mana nanti masuk, Kak? Kalau ini? Sini, kamar sini sebelah. Bisa jadi enggak di sini? Oh, bagus gitu Kak Wira. Hah? Enggak ada, Kak. Enggak kita ambil. Hah? Sabar kok. Ada tapi sedikit, Ji. Aduh, bengo. Video biasa sih, Mas. Ya, ya. Video biasa di sini ada kirim Kak Wira. Ya, ini dia suasana makan. Makan. Makan siang. Makan siangnya jam 2. Maafkan kami yang terlambat. Santai ki Pak, satu aja lapar sekali ki. Santai Pak. Ya, karena hari ini kita makan siang sebenarnya ini. Mau dibilang sarapan terlalu siang, mau dibilang siang terlalu sore, malam juga terlalu dini. Jadi makan apa? Jama. Sarapan pagi. Ntar sore ke Jaya. Lapar sekali ki ga. Hati kok gendut ya kayak saya. Kayaknya ini tadi kan ini penyebab utama ini. OTW dari mana, Bu? Dari rumah, Ji. Tunggu Mina yang paling lama. Dari rumah. Saya kira OTW-nya baru mau mandi. Ini pelaku utama. Jadi kita tadi itu tidak makan siang, makan dini hari. Orang itu makan siang jam 12 sampai jam 1. Ih, nah baru setengah.
Apalagi? Memang ini nenek pelab saat ini. Dua kah? Apa itu? Makan gak jual nanti kali. Yang pertama. Kalau kubuka mitan lu langsung kak nih. Jadi Astrada sekarang sedang kelaparan ini ya, sementara makan. Ya, apa lauknya? Waduh. Enggak tahu belakangnya. 600. Ini deh yang mau lari lagi. Katanya alasan keluarga. Iya Uca, bah, traktir ke Uca. Ayam. Ya, yang gajian. Jadi berapa ini? Di mana kita nanti malam rapat di Eken? Insya Allah Eken. Ya, bagaimana kah? Insya Allah Eken. Iya, jadi kita nanti malam rapat di Eken. Ayam. Bandar. Jadi lantai berapa kita mau tutup di Eken? Lantai 1 atau lantai 2? Ayam. Hah? Jadi Icon nanti malam ditutup lantai 1 atau lantai 2? Tadi malam? Karena faktor kehujanan orang itu jadi kedinginan. Oh iya, 19. Lama sekali. Dari mana? Ya, sutradaranya lagi sibuk. Biasa, habis mantap. Ya, jadi ini dia scene lokasi. Scene untuk kamar Galit Kos. Sutradaranya lagi tidur. Ya, jadi suasana kamarnya seperti ini. Ada buku. Suasana kamar Gali untuk scene selanjutnya. Oke. Pak, ini kalian bisa kasih rumah lagi barang-barang rumah servis, rumah jihad. Sedikit memang lokasinya. Adios, standby. Oke. Standby. Kamera Roli, baca. Rule 199, scene 19, shoot 1, take 2. Action. Oke, sekali lagi terakhir nih. Oke, salah. Standby. Roli, baca. Rule 191, scene 19, shoot 1, take 4. Action. Assalamualaikum. Terima kasih. Boleh mungkin aku di mana? Hah? Tak tahu di mana? Dari kah? Bung Bi. Bung Bi. Kita kali. Masuk ke ada anu bau dia. Wah. Salam itu. Allah. Tutup itu guys. Terakhir. Selesai. Baca. Boleh kan? Oh, 192, scene 19, 1, take 5. Oke guys. Jangan dia layaknya deh, dia kameranya. Nggak fokus, nggak fokus. Oke guys, jangan lihat kameranya. Jangan layaknya, lensanya. Lensanya. Oke guys. Oke. Kasih bener-bener lagi full itu. Hai.
Siapa ini? Pakai mata uang. Lagi di lokasi. Oh, Erwin. Dari di lokasi shopping. Ya, kenapa nih? Iya, masih yang kemarin. Di sini dia. Enggak ada gelas bah. Di pemuda, di pemuda. Coba di situ. Ini bagus nih kalau foto gini mah. Tapi fine ya video. Kasih foto ini. Video ini, nggak tahu kamu gimana caranya video. Kasih berhenti dulu. Yo, what's up? Jadi masih berlanjut scene malam. Kita masih lanjut dari tadi pagi sampai malam karena scene-nya belum selesai, jadi dilanjut. Sebenarnya targetnya tadi siang selesai, tapi karena molor, banyak kesibukan, agendanya teman-teman yang lain juga banyak, jadi agak molor sampai lanjut malam. Kebetulan juga ada scene malam yang harus diselesaikan, jadi ya enggak apa-apa, kita sekarang di lokasi set kos-kosnya Galit. Dan malam ini akan diselesaikan, kemudian besok sore kita akan pindah lagi di rumah Jihan. Kita akan set lokasi lagi di rumah Jihan dan besok semua barang-barang akan dipindah. Dan sekarang talent sudah sedia. Sebentar lagi pemeran utamanya akan di make up. Ya, di make up. Dan di make up mukanya bonyok-bonyok. Jadi dia habis berkelahi ceritanya.